Bapak nak geus sakarat engkak-engkakan anak nu leutik nu bungsu. Balik di mana-mana geus ulin jeung babaturanna kokoloyongan. Bapak mah action. Bapak nak sakarat disebut action. Seoreng anak na eta geus ngoplos. Kena tingdeng dioplos jeung tai kebo. Anak luka dua datang awewe. Lain maca Quran bapak na sakarat. Gulung bari ceuri kuku akan. Hampuran nyaiba loba dosa. Nyebut atuh panyebut. Bapak na makin pusing aing nyebut naon. Kersakarat. Kiraku kersakarat but. But. Tolol ya budak. Datang anak anu pertama lalaki cikal gogoliran gogoakan lain eling lain maca Quran hampura apa can ngabungahkeun bapa bebaskeun ba hampura geus teu loba pikiran ba keun bae sawah mah ku aa kebon ku aa warung mobil motor imah kabeh ku aa. Bapana teu jadi pae. Bapana kadadak cageur. Sakar. Mareja tu udang bapana. Bari melotot alal si acan. Aing can pae geus ngarampok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Di belakang pada jawab sholawat sallallahu alaihi wasallam tadi ngomong cinta Rasulullah disebut nama Rasulullah kalau ada umatnya mengaku iman cinta Rasulullah ketika nama Rasulullah disebut mereka tidak menjawab sholawat itu adalah orang yang paling pelit di dunia. Ya mikiran WCOD siapa? Curiga ya, loba benget-benget online ya. Si Lajada, si Sofi. Jawab sallallahu alaihi. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhali ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنما بعثت لأتمم مصالح العمل. وقال شيخ تاج الدين السبكي والشكر المنعم واجب بالشرع اللهم هدايه للصواب.
Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, sengaja protokol saya dahulukan. Kenapa? Karena Azab Mubarok gak naik panggung kalau gak disuruh sama protokol. Terima kasih, Kol. Nah, iya, protokol. Bilusus, yang sangat saya muliakan, para alimin ulama, para kiai, para asatid, terutama guru kita semuanya selaku pimpinan pondok pesantren Darussalam, Kyai Iskandar M. Arifin di Pahlawan Salon. Kenapa para ulama, para kiai saya utamakan, saya spesialkan, maaf. Kita nggak bakalan kenal Islam. Kita nggak bakalan kenal Allah dan Rasulnya. Ketemu dengan Rasulullah belum pernah, melihat wajah Rasulullah belum pernah, mendengar suara Rasulullah belum pernah. Tapi kenapa di hati kita ada rasa iman, rasa cinta begitu hebat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam? Hakikat adalah hidayah taufik dari Allah. Hakikat ada perjuangan besar Rasulullah, tapi wasilah sababiyah ada jasa-jasa perjuangan para ulama, para kiai, para asatid yang sudah menyampaikan Islam kepada kita. Betul enggak? Betul enggak? Termasuk kita tahu hikmah faidah dari haul, tahu hikmah faidah mengagungkan maulid Nabi. Meskipun sebagian kecil umat Islam ada yang masih membid'ahkan mulu, dan ada yang begitu. Ada. Lu bener di dia ayah lu gitu. Lu ngabid'ahkan mulu dan. Oh my God. Tong di Pamanukan, tong di Ciasem, di Cikampek kenyelap nu gitu. Bener. Engrek muludan di jalan ditanya. Kamana Pak Haji? Muludan. Muludan eueuti ditu na Pak Haji, aing teu ngeunah di kitu. Samperkeun gua aing ngomong naon siap ieu. Ya muludan eueuti ditu na Pak Haji, aisyah iraha ti ditu. Makin kaget manehna di kitu. Maksudna naon Pak Haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya muludan eueuh ti ditu na Pak Haji. Teu aya aing nanya, sia iraha ti ditu? Panggih jeung sa sia ti ditu, mawa naon sia ti ditu? Iraha sia rek ka ditu deui. Makin lieur eta jelema di kitu. Ko Pak Haji jadi kitu, bongana sia kitu. Atuh lamun embung di kitu-kitu, nya ulah kitu tah kitu aing teresep kan kitu. Ya silahkan Anda beda, betul gak? Tapi tolonglah saling menghargai perbedaan. Sesama umat Islam yang hanya beriman kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya sama ke Ka'bah ketika sholat, tolong. Ada perbedaan pendapat seperti itu, jangan diperbesar. Betul. Anda suka, syukur, gak seneng, diem. Karena kita yang seneng meludan, gak pernah menghina mereka. Ngan urang lah mendihina diledek baik, mual cicing. Bener gak? Tolonglah saling menghargai. Mau kemana Pak Haji? Meludan. Adek, mau berangkat? Enggak Pak Haji. Saya waktu kuliah gak diajarin meludan, ya gak apa-apa. Adek mau kemana? Saya mau tadarus aja Pak Haji di rumah, bagus deh. Kena berkah kamu tadarus, nih kampung kita jadi berkah juga deh. Tuh makasih Pak Haji. Pak Haji yang mau meludan mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Amin deh, doa fi doa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Indah Islam kalau begitu. Betul gak? Mampu saling menghargai. Tolonglah jaga persatuan-kesatuan umat Islam. Supaya Islam semakin kuat di mana-mana. Amin. Ya Allah, Ya Rabban. Ya Allah, Ya Rabban.
Termasuk kita tahu hikmah maulid Nabi, hikmah haul, itu kan dari perjuangan para ulama, para kiai, para asatid yang sudah menyampaikan Islam kepada kita. Betul. Berarti ada jasa orang lain yang harus kita hargai. Bagaimana cara menghargainya? Coba, jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Setuju? Sing bisa nyen jasa kabatur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener teh? Makana lamun pagi jeng kiai jeng ustad di jalan kirang baras ya nanya, atuh mere-mere rokos ya teh. Tah kitu aing jelema pelitna ngajawab lagi kahayangna. Geus kaciri ku aing di dieu ye. Padahal mah anakna dididik ku kiai, bisa ngaji, bisa sholat, bisa ibadah, akhlakna mulia. Lamun geus berhasil santri dididik ku kiai, akhlakna mulia. Maaf, anu kasebut-sebut diheula mulia indung jeung bapakna. Dengek tak usia. Kiai nu ngadidikna mah teu disebut-sebut, bener teh? Anak saha eta rajin ibadah, ngaji Qur'annya fasehat, akhlaknya mulia. Anak si Pepen. Bisa si Pepen ngedidik anak ya? Katanya si Pepen yang ngedidik. Padahal kiai yang ngedidik disebut ya? Teu disebut. Tapi giliran aya oknum santri belegung, bedegong, goreng akhlak, indung bapak teka bawa goreng, tapi kiai guruna kabawa goreng. Dengek kusiata. Kita santri di mana sih? Meni goreng akhlak, meni sombong, belenggung. Biasa kiai eta. Astagfirullah. Aja nu gitu di dia. Tas ya mitnah ka batur. Eueuh di dia mah. Eueuhnya. Eueuh nu ngaku. Ayo belajar membalas jasa kebaikan orang lain, betul. Ngasih dunia gak bisa, ngasih doa yang baik. Makanya doain para kiai, para ulama, para asatid, doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur, ditambah-tambah berkah ilmu, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Oke, cicing. Itu ini tukang geus calang ngaprek amin teu jadi. Kunaon eta? Ini kagok aing neuleuna. Itu tina A kana minkeun bae. Ieu lalaki satuju. Ibu-ibu satuju? Pasti. Biar doa yang terakhir jangan dulu daripada saya turun ceramah di leyek nini. Yang penting kita doakan para ulama, para kiai, para asatid panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rizkinya. Terutama nih guru saya, Al-Ustaz Iskandar Arifin, mudah-mudahan beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Juga dikasih turunan-turunan yang soleh dan solihah, yang mampu melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Amin ya Allah, ya Rabban. Alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil TNI Polri, Pak Lurah apa Bu Lurah di sini? Bu Lurahnya mana? Ada hadir? Oh Bu Lurah. Alhamdulillah Bu Lurah. Masya Allah bisa hadir bersama kita. Doakan mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang amanah. Amin. Juga sahabat barisan serbaguna dari pemuda Ansor, sudah dikasih istiqomah oleh Allah SWT, tetap selamanya menjadi benteng-bentengnya ulama Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabban. Khusus-khusus segenap para panitia penyelenggara acara Haflah Haul Akbar ke-32. Berarti haul pondok pesantren ya. Sekaligus memperingati Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga Khatmil Quran dan Juz Amma Pondok Pesantren Darussalam dengan tema Agama Islam yang Membawa Perubahan, Peradaban dan Kebudayaan.
pimpinan pondok pesantren kehalangan salon Kyai Haji Iskandar M. Arifin, pimpinan pondok pesantren Darussalam, mubalig penceramah aing. Alamat Dusun Mekarsari RT 002 or 007 Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem Subang, Minggu 24 November 2024. Segitu. Kenapa saya baca semuanya? Saya hargai jerih payah panitia. Tolonglah menghargai jasa orang, betul enggak? Sekecil apapun jasa orang patut kita ingat, kita balas. Betul? Betul enggak? Karena bender yang di panggung, maaf, ini bukan sekedar hiasan dinding panggung. Enggak dipasangin banner aja jadi, putih polos jadi. Betul? Kenapa sih panitia bikin banner ngingetin sama kiai sama mubalik? Ta acarana eta tong tatanya ka aing gitu. Baca baik usia. Itu kan ini penghargaan buat tamu, kata tamu, acara apaan sih? Takut yang nanya ada tamu yang hadir. Jawab tuh, dele baca. Kan enak, gak perlu ngejelasin, betul gak? Tolong, sekecil apapun jasa orang kita hargai. Karena bender gak sembarangan, iya dicetak, pakai duit, iya. Pakai duit rakyat. Eh, gak duit jamaah. Oh, gak rakyat kene jamaah. Cik Baditya, ayo nyetak bender segede-gede, kion, lebih kata dihargaan. Dan kalau dibaca, setidaknya seneng hati mereka, betul? Kena naik dijelaskan, rek ente kuma aing, lo penting dibaca baik, guys. Terus dibaca ge bungahan panitia. Guys, aya naon bae atuh ulah aya kegiatan baik gara ge cicing. Fokus ka ditu. Sekaligus bere jajanna tebrek sa koper duit. Nah, sing seubeuh sia jajan. Ulah bulak balik ka hareup bae. Asa di paud aing ceramah ieu loba budak bulak balik bae. Para panitia, penyelenggara yang menjadi wasilah saya bisa hadir hakikat izin Allah, terutama nudi sesepuhanku kersana Al-Mukarram Haji Iskandar Arifin. Tentunya ya acara ke ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses, betul gak? Apa prosesnya? Yang pertama ada perjuangan, yang kedua ada pengorbanan. Perjuangannya apa? Udah lama Ustadz Arifin, Ustadz Iskandar nih menghubungi saya, pengen ngondang saya. Kebetulan rencananya pengen muludan, cuma muludan udah padet, punya lapi jiji acar. Apalagi mulud, sili mulud saya di Banten, full Banten, sehingga saya pindah 2 bulan ke Banten, ngontrak di Serang, Banten. Sampai ikut saya pun, istri pun ikut ke sana. Tuh aing terdiam nanti, hiji bayat aku aing. Kekesek gue yang hiji-hiji. Jujur, kayak gak mual lah. Mual bebeja. Nah, siya. Soalnya istri udah merah kuku, panjang kuku. Neng, sunat kuku dipotong. Kata istri saya, ini wajib. Kok wajib? Hukum jadi berubah. Ya iyalah berubah. Buat apaan kuku? Kelingking panjang banget. Yang nyakar siap. Aing siun dikitukin. InsyaAllah. Hiji oge awet. Di awet-awet terus. Bu. 2 bulan saya muludan di Banten. Giliran aing acara inti batre sesa. Kumaha ya Kiai Iskandar? Aing dibere sesa. Bo. Alhamdulillah perjuangan panitia sampai datang ke rumah sebagian tanggal
pas hari malam ini. Insyaallah alhamdulillah dengan izin Allah. Dari perjuangan ada pengorbanan juga. Apa pengorbanannya? Harta, tenaga, pikiran. Ini dikorbankan. Harta dikorbankan, ada tenda, ada panggung, ada sound system. Maaf, ini bukan punya panitia. Punya orang. Kok dipasang di sini kan dibayar. Pakai harta para jamaah, para panitia, betul enggak? Ting lunas ting jan. Hah, enggak lunas. Ah, berarti aing nu dianjuk. Heeh, ngadenge aing lunas. Berarti aing nu dianjuk. Itu harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri semua berkorban tenaga. Alhamdulillah. Menghias panggung begitu indah, Masya Allah. Berkah nih tanah kampung apa namanya? Mekarsari. Tanahnya ya berkah Mekarsari. Tanceban besi, bijil kembang. Saking ku berkah-berkah nah ya ta. Biasa di kuburan yang ceramah ya. Hebat, hebat. Kreatif, santri kreatif. Menang ngalati mana ya kembang batur. Alhamdulillah. Tenaga dikorbankan. Ibu-ibu yang ngorbankan tenaga. Masak di pagi sampai sore. Sampai ke ayuna can asak-asak. Nah, itu yang can diberi dahar tadi. Berarti can asak kan? Nah, gitu baik, guys. Enggak, cicing. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Deg-deg dong, panitia pikiran anak, si Asep Mubarok itu datang. Ustadz Iskandar, teren-eren, nge-WA. Ngingetan, ilupai ke tukang, nge-WA. Ustadz Iskandar, si Asep. Haji, lupa, 3 hari lagi, iya. Pagi-pagi kering Iskandar lagi. Pak Haji, sore mau berangkat jam berapa nanti? Jam berapa bebas. Pusing. Ke Iskandar dikitukin gua aja. Menta Sherlock. Wih, cuma 50 menit. Udah dah, pada isya. Habis sholat isya, nyiapin mobil, kerek-kerek naik, suku sabelah. Kering. Iskandar deui bae. Kaji, posisi di mana? Karak naik, suku sabelah, kada mobil. Beraku suku aing kudu dipoto, yang bukti. Aduh, gemesin deh. Langsung berangkat. Begitu nyampe seneng dia. Sepu Barok datang. Oh, beban pikiran dia hilang dah. Sepu Barok datang. Baru tahu keaslian Kiai Iskandar. Ternyata seneng nyium lalaki. Aing jadi korban aing tadi. Murid nang ngadukung. Masya Allah. Jazib Mubarak gak merasa terganggu. Wajar ngemaklum namanya panitia. Tanggung jawab berat. Betul gak? Apalagi melibatkan jamaah masyarakat. Kadang-kadang masyarakat terbagi dua. Ada yang pro, ada yang kontra sama panitia. Betul gak? Kalau acara gagal, kori gak datang, bebalik gak datang, yang pro sama panitia, ngupahan bae, sabar. Ya mah ujian ti Allah. Beda yang nu kontra. Mitnah nyalahkan bebeakan. Lah, aing teu percaya si eta jadi panitia. Terus mah galak, teu mere duit deui. Teu milu uduna. Eta panggalakna nu kitu. Aya nu kitu di dieu. Tah sia mitnah deui bae. Insyaallah di dia mengedukung kabehnya. Alhamdulillah. Buktina diberi hujan kita tetap datang. Alhamdulillah. Berarti menghormati beliau guru kita. Doakan Ustaz Iskandar insyaallah disehatkan badan. Amin.
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari perjuangan, pengorbanan, harta, tenaga, pikiran dibungkus dengan satu bungkusan. Apa bungkusannya? Pengajian, pangaosan. Eusina eta bungkusan naon Asep? Jalma-jalma anu boga harga. Disebut pengajian. Pengajian tina kalimat pangajen. Apa artinya pangajen? Harga. Disebut di pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sing sajalma anu ngalengkahkeun suku ini ka majelis taklim, maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga. Itu kan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantes aya jaminan sing sajalma anu ngalengkahkeun suku ini ka majelis taklim, kumpul jeung para ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin, amin, amin. Indit henteu siapa. Harupun imah aya pengajian rutinan minggonan. Kiai mah geger we kan minggonan ngebahas fikih, ngebahas salat, ngebahas wudu. Hare-hare bae di imah ngajedog bae. Aya nu kitu di dieu. Aya nu kitu di dieu. Salaki sia eta. Maaf ya lain jang ibu-ibu, yang lalaki nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mah jangan dibahas, yang paling seneng, rajin, semangat pengajian ibu-ibu. Jujur, lain muji hareupeun ibu-ibu. Kenyataan anak-anak. Geus eueuh kacapek ibu-ibu mah ngaji. Pagi-pagi ada pengajian rutinan berangkat, pekerjaan rumah sebagian ditinggalkan, cucian seseun engke bae nyeuseum mah balik ngaji. Aya nu kitu aya. Denge sia Edi. Bahkan anu nekat ibu-ibu mah ke pengajian memoa seseuhan. Nek nyeuseuh kiai meureunan. Ieu nu susah bapak-bapak. Akan goreng di Cikampek ngajen syariahan minggonan tara loba ngondang lalaki olok undangan disebarkan 100 ke bapak-bapak nu datang limaan aki-aki kabeh nu opat molor nu hiji batuk nah, jadi mamagahan karpet bae di majelis mending ngondak ibu-ibu cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu ta. Teu olok undangan ibu-ibu mah ngan olok kejo. Teu kaop ngasongkeun ka daharan. Ih, teu ngitung menit, detik leudis. Mit amit dah. Bolu karak diasongkeun. Urang nginang opak jeruk caulah leungit. Ih, jeung piring-piring panitia leungit euweuh. Hilang dari peredaran. Mata kula aneh, Pak. Ibu-ibu tiap balik ngaji, tasna ngadadak lelintuh. Cicing, sia min, titin, nunung dengekeun sia. Seleting tas teh muka be standby. Ai mata mah ka kiai, kos nu heueuh kieu. Leungeun ngatur. Opak liwat siak bebeskeun sleting cau jeruk ewak dedetkeun sleting pas si Asep sok tahu emang tahu aing mah ceramah di luhur bae sok jelas neuleuh ka handap kieu teh mantak balik ngaji gegembol bae. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Tuh di musala tuh itu tuh. Cau jeruk kayak awet. Nah, tadi ngarendeng aing tadi jeung Ki Iskandar. Diuk di ditu. Ye. Bapak-bapak mah kitu. Diasongan konsumsi teh. Luak liuk lain era eta modus. Nele batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku Ki Iskandar.
Sok terpercaya, kodok na kantong celana. Pasti ayah jauh. Jauh raja. Raja bulu. Cicing sian ini milu nyengir bae, kos nuarti bae cicing. Kan lamun ngajar ngaji, adem kene ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Ya ceramah, manehna milu ceramah di pojokan. Sing kecawis duaan ngomong-ngomong tiung batur. Itu tiung manehna pikiran eta can lunas-lunas. Geus lalunas ieu tiung. Oh geus, nu geus lunas mah rapi, anu nyengsol eta kerudung eta can lunas kaciri. Oh itu diomekeun, itu dibenerkeun itu. Geus lunas, geus. Lamun ngajar ngaji bapak-bapak mah adem, henteu ribet, teu gandeng. Ih, bapak-bapak mah tenang, nyantai, teu gandeng, teu malolor. Bapak-bapak lamun asup ka majelis, nengok kiri nengok kanan. Nyari apa? Nyari tiang dan tembok. Yang naon eta Asep, yang ngatur strategi. Strategi naon nempelkeun tonggong kana tiang. Lamun tonggong geus nempel kana tiang, dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu. Geus damai bapak-bapak. Lamun ibu-ibu kiai ceramah milu ceramah. Nganu paling rajin semangat di mana-mana ibu. Kalau enggak ada gerakan majelis taklim ibu-ibu, maaf Pak, perasaan padam syiar agama. Betul enggak? Makanya didoakan ya ibu-ibu sing panjang umur. Sehat berkah, sehat walafiat, marudah rezeki buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Tuh, sebagian cari cing baik. Kan paling dibahas tadi. Ngaku cinta ke Nabi, jawab sholawat ketika nama Nabi disebut. Amit-amit. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dibandingkan dengan umat yang lain, maaf, kita umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Dari mana ngukur kita mulia di hadapan Allah? Apa gara-gara umat Islam ada sholat 5 waktu? Menjadi mulia di hadapan Allah karena umat yang lain gak ada sholat 5 waktu? Apa kita umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ada puasa Ramadan? Umat yang lain gak ada puasa Ramadan? Apa kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh? Umat yang lain gak ada haji umroh? Yuk orang tafakuran enak, maaf. Lamun ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah, maka sholat orang 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Khusus buat pribadi si Asep Mubarok. Bukan suudon sama Allah. Bukan jelek sangka sama Allah. Tapi tahu diri, sadar diri. Kalau mengukur kemuliaan si Asep Mubarok dengan sholatnya yang 5 waktu, maaf, sholatnya si Asep Mubarok masih jauh dari kesempurnaan. Boro-boro bisa khusyuk, tumaninah aja belum bisa. Nggak tahu ibu-ibu bapak-bapak di sini. Komo. Sarua. Duh bener iya. Sing tegas. Supaya hati aing tenang berarti aing loba batur di dia. Boro-boro khusyuk tumaninah aja belum bis. Jujur kita mengakui masih jauh ukurannya, betul gak? Takbir sholat aja sampai merem-merem. Saking pengen khusyuk, tapi setan ternyata enggak diem. Menggoda umat Islam, khususnya mengganggu umat Islam, bukan di luar ibadah saja. Waktu ibadah, iblis yang namanya setan udah janji di hadapan Allah, panjangkan umurku, kata iblis. Aku dilaknat gara-gara Adam. Maka aku ingin mencari temanku nanti di neraka dari anak cucu Adam. Terutama umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad. Kita yang jadi sasaran.
Pantas Nabi ngasih pelajaran kepada para sahabat. Sebelum niat sholat dibaca, baca dululah surah-surah pendek perlindungan. Kulhu falak binnas, sekali-sekali baca dulu itu. Habis baca kulhu falak binnas, bacalah doa perlindungan sebelum membaca niat. Mana? Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Sok dibaca teta. Aingan sholat nasib mengelamun. Atu tatanya. Emang uwe kiai di dia. Wah jelas. Nyebutin uwe kiai. Tulang. Di kiai loba itu kiai unggul. Ayak itu. Bebeja tatanya orang rajin nanya. Atau kulhu kalak binas, piraku kudu nanyakin ke batur. Eta bebaca heula. Osok dibaca. Memeh sholat. Osok. Benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengampuni atas kebohongannya. Atu nyebut osok na luak liekeula. Osok. Kan itu mencurigakan. Masya Allah, Masya Allah. Sholat diganggu, bener deh. Panon nepi ka perem-perem, hayang kada leuhusuk. Takbir nepi ka muter-muter, Allah. Hu Akbar. Apa yang digoda waktu kita sholat sama iblis, sama syaitan? Hati. Itu mantep ke Allah, bener? Ingat tak kemana-mana, baik. Kena popoyan. Dia bagus garing, kira sholat lohor. Ayo guluduk deh. Dia berbudak aduh. Ketahat, oh bisa hujan. Baju gus garing, kabe popoen. Gulugur. Oh, ngudag-gudag hayang angkatan popoen. Kape, tadi goda bener-bener. Bener. Panon digoda keur salat. Terutama bapak-bapak. Salat berjamaah. Eta panon lain nempo tempat sujud khusus ke salat. Lain. Bapak-bapak mah macan samping batu di hareup. Ayo. Ayo si lalaki tah. Ai salat lain karena tempat sujud khusyuk. Macan samping nu di hareup. Oh, behaes. Mahal can ka beuli tapi da atlas ge bagus. Allahu tapi bejana atlas ge mahal ayeuna mah ah wadi mor sami Allah ye malaikat lamun tukang heureuy geus ditajong ta jeuleum aya belanjana di mana tolol keur salat mapai harga samping. Awas ta bapak-bapak, ibu-ibu, lamun anak laki-laki nesok milu berjamaah sholat ke masjid, indungna nu ngatur baju, nu polos, nu gambar merek di bawah berjamaah, kita ngaganggu kan nu ditukang leuleuan kaos, kaos iklan dipakai berjamaah, kena kacang Garuda mendingan jeblag ini kacangku, ngegigirin make kaos kacang Garuda anu make kaos iklan naon hadiah kopi kapal api ngejeblak di tukang jelas lebih enak kiai di tukang eta maca kaos nu dihareup budak ini kacangku jelas lebih enak kiai jadi mikir ieu kacang nu mana. Astagfirullahalazim. Sampai baju aja harus diatur kalau ikut berjamaah. Jangan menggoda yang lain yang nama berjamaah. Kita mikirin orang di sekeliling kita yang ikut berjamaah. Eta aturan anak. Makanya lamun marake jaket, lupa merek, gambar. Mun berjamaah buka baik. Tentu make kaos, aset. Nggak suwe. Nyangan plastik, terpal.
polos, pusing aing. Ila laki ieu. Panon diganggu irung diganggu. Maaf. Imah-imah nu deket masjid waktuna salat ulah ngagorengan lokasin. Eta ngabahayakeun eta. Bisi nu salat lohor keur lapar. Goreng pindang, goreng tongkol asepna mulak ka masjid. Salat langsung murilit nyengir. Aduh, aduh. Cocoknya mah jengkol nih. Sambal goreng, nasinya diliwet. Wah, enak banget. Habis salat ngeliwet. Ah, Allahu Akbar. Hari siar reka mana? Mata diganggu, hidung, telinga. Hei, maaf-maaf. Rumah-rumah yang dekat masjid waktunya sholat tolong matiin tuh musik. Bener gak? Hargain orang lagi ibadah di masjid. Keperihan siya milu berjamaah ente. Atau nuker berjamaah tong diganggu. Bisa ayah nuceli na can istiqomah. Bisa ayah preman insap balik meludan. Lohor sholat. Celi can kuat. Musik menjeleger ke masjid. Ding 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 ding. Sapoe aing ngapalkeun eta. Jam ti imah belah ditu ngebledak ke masjid eta musik lahin deui. Kira aku siar ruku ngebor goblok. Cek malaikat dibor si aku aing di akhirat. Astagfirullah. Celi kaganggu hidung mata. Belum yang satu ini, maaf. Jangan santri, jangan jamaah. Kiainya kalah. Sehebat apapun kiai sholat dalam kehusuan, maaf dengan yang satu ini. Hilang kehusuan kiai sholat. Eleh kiai geku ieu mah. Naon? Kiai keur salat nahan hitut. Pasti anu ngalaman sia hayos ya, keur salatan hitut. Leungit ka khusyuan. Dibatalkeun nya sarokaat deui. Teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Pada eta dilema eta, leungit ka khusyuan. Coba tolong saksikan dengan seksama. Bagaimana reaksi orang sholat nahan hitut? Di sholat nahan hitut dibujur ke hulu ngegerbek. Gede ngasepnya ho, aing ngalaman. Makanya bapak-bapak lamun berjamaah sholat di hareupeun urang anu mencurigakan, ibu jur kasirah ngegerebeg eta jelema keur nahan hitut. Ulah kagok pak, batalkeun sekalian. Kagetkeun mah tukang wey prep ngebledak eta langsung. Sabab eta kondisi kenal pot racing ernen eta keur melengeh seutik. Lamun ibu-ibu lebih jelas. Mau kenana panjang, rok panjang, ngegerbengnya dihanap. Eta lain ibu-ibu sholat nahan gempa bumi lain. Gunung rek meletus eta. Astagfirullahaladzim. Jauh dari kesempurnaan. Betul gak? Mudah-mudahan Allah ampunkan semuanya. Amin. Dan tetap kita tidak berhenti. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Karena dibatasi oleh Rasulullah talab ilmu sampai nyawa lepas dari badan. Betul? Dari pangkuan ibu sampai ke liang lahat. Gak ada batasan. Mati batasan. Majelis talim ada, madrasah ada, pengajian ibu-ibu lebih banyak. Jangan sungkan, jangan ragu-ragu. Terus lagi kita dikasih kesempatan oleh Allah. Niat kita talab ilmu untuk menyempurnakan ibadah kita. Kalau bukan gara-gara sholat, Ustaz, mungkin gara-gara puasa Ramadan kita jadi mulia. Maaf, masih jauh kualitas puasa kita.
khusus pribadi si Asep Mubarok. Boro-boro puasa sampai tingkat khusus, sil khusus. Sampai kualitas khusus pun belum bisa. Kita puasa Ramadan baru masuk kualitas puasa umum. Apa puasa umum? Baru mampu nahan lapar haus doang. Mulut gak ikut puasa. Ngebuburit, nungguan maghrib, di sore nongkrong di jalan. Kata biwir lain, dikir lain. Ngegosip, ngegogoreng tetangga. Hilang pahala puasa. Cuma dapat lapar haus doang. Maka pantas Rasulullah 1400 tahun yang silam ngasih tahu kita dalam hadisnya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'athsyi. Gak setitik umat di akhir zaman, umat Islam berarti banyak yang melaksanakan puasa cuma dapat lapar haus, pahalanya hilang karena mulutnya gak ikut puasa ngomongin orang, mata gak ikut puasa ngeliatin aurat perempuan lain, alasan yang ngabuburit tapi ke pasar, ke mall. Kan itu paha perempuan banyak macam-macam muncul di mall ya, betul gak? Aing pengalaman balik ceramah aing mah ngeliwatan mall berang-berang noel ke sopir pir ngeliwatan mallnya bah ke mall heula, ke mall heula aya naon bah acara aing naon ya nyaho aing mall make jubah udeng sorban turun di mobil di parkiran mall, satpam nyamperkeun curiga ka aing bisa kan aing tariris teroris make jubah aing berang-berang. Teu bener Pak, habis muludan mau kemana? Atau ke mall. Ada apa Pak? Aturan naon bae kumaha aing mah mall sih. Kok Bapak pakai jubah? Jubah-jubah hai. Masalah buat lo. Nu masalah aing ka mall make rok. Iya mah jubah. Itu di mobil ada apa? Atau aya naon bae da mobil aing ieu nang meludan. Tolong Pak dibuka. Masya Allah, Fir, buka, buka. Kardus lima. Berkat. Ini ada kardus. Berkat, satpam. Tolong Pak dibuka. Dibuka. Cau. Kardus kedua, bolu. Ini yang ketiga. Ini ronginang, ronginang. Kadus keempat, buka nasi lalap ayam bekakak di luhur nda tumpang ken bekakak kerja bekakak mah gitu ayam mah nggak dicolok ya bae ayam mah najis ya. Itu yang satu lagi gede Pak kadusnya, buka beas di situ mah di air pin panitia teh mere beas. Kira aku di dieu eueuh. Loba heuh da teu mawa aingna. Ya Allah, berarti Pak Ustaz abis ceramah heupan tadi aing ngomong geus muludan. Atuh mangga Pak Ustaz mangga mangga asup aing ka bawah. Arek naik lantai 2 make eskalator tangga lift. Karek nincak aing sabeula. Awewe nyodok siak. Ada benai, aing dihanap rok na pondok mata lurus kena bujur hancurlah hatiku isin hakikat isinku Allah syariat eraku jubah ate mah kukulutus bae anjakal aing kamu make jubah coba alam make jaket aing jong-jong aing nemponam serba salah aing tungkul bae geus kieu. Lah bibir mah teureun istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Bibir teureun istighfar, mata teu tahu diri. Aing kieu deui. Sakitu teh mata kiai, kok mau mata RT. Lain-lain RT di dieu lain. RT di Filipina kararipe. Masya Allah, aurat geus nembrak,
Ayeuna mah hayang nempa orat awewe, maaf Pak, ulah kakak kaluar teh imah, di jero imah geus loba. Ustaz, saya mah kalau puasa Ramadan enggak pernah keluar rumah, takut batal hilang pahala puasa. Kenapa? Ya gara-gara ngeliatin aurat perempuan lain. Saya mah di rumah terus dari pagi sampai sore. Hebat. Apa kegiatannya? Dari pagi mah tidur, Ustaz. Lohor, bis lohor baru tadarus. Oh, mantap. Sore, nah sore baru nyalain TV. Kok nyetel TV? Kan Pak Ustadz bulan Ramadan di TV pengajian acaranya. Iya. Tapi ada yang bahaya. Apa? Iklan. Ntar nempo ping-ping batur di luar. Dina TV. Ngejeblak. Hand body. Bening. Yang nempo kelek awewe batur ayak. Reksona. Jelas. Hayang nempo dada awewe batur ayah sabun gift. Merawat kecantikan kulit Anda. Ayah. Tapi dipikir-pikir eta iklan emang nyambung. Reksona buat ketek, keteknya diliatin. And body buat paha, pahanya diliatin. Betul gak? Sabun gift buat dada, dadanya diliatin. Nyambung iklan itu. Cuma satu yang gak nyambung dari dulu sampai sekarang. Softtek. Pusing aing mikiran anak. Atau jangan nonton ditempokin. Itu kaharti eta iklan. Iklan softtek ke softtek. Be ajola-ajola. Non maksudnya eta. Aing kudu demo aing ke Jakarta eta. Demo masalah iklan softtek. Non maksudnya hubungan anjing ajola-ajola gitu softtek. Aing nepi ka mikir, oh berarti softtek mah jang awewe anu ajol. Nah, kitu bae geus lah. Ulah jero teuing bahaya. Kita puasa Ramadan masih jauh kualitas dari kesempurnaan, baru dapat tapar laus doang, betul enggak? Mudah-mudahan Allah ampuni semuanya, amin. Kita dipanjangkan umur oleh Allah. Kita ketemu lagi nanti di Ramadan tahun depan 2025, kurang lebih 5 bulan lagi. Kurang lebih 5 bulan, 4 bulan kita masuk lagi bulan Ramadan. Panjang umur, sehat semuanya, amin. Karena Ramadan ada bulan premium, bulannya premium makan dan minum. Dan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit. Perut terasa melilit. Meskipun premium, pertalit, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan solar. Apa solar? Solat tetap lancar. Dan insya Allah Ramadan tahun depan kita mampu membentuk Ramadan menjadi bulan Pertamax. Apa Pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Kalau sudah dilakuin semua, insya Allah di akhir Ramadan nanti kita semuanya dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Astagfirullahaladzim. Aneh orang dia mah didoakan sing menang taman surga nu indah. Menang nyekek aing. Menang ngesang-ngesang aing ngadoakan sia. Amin. Tadi. Terus aing balik ah. Sing marenang taman surga nu indah tah kitu teh sangka yeuh jamaahna Ustaz Iskandar kieu teu doakeun teh insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dapat taman-taman surga yang indah amin ya Allah ya Rabban. Kalau bukan gara-gara sholat, bukan gara-gara puasa Ramadan, mungkin Asep kita umat Islam mulia di hadapan Allah, gara-gara haji umroh, karena umat yang lain gak ada haji umroh. Maaf Pak Haji, Bu Haji, kualitas haji umroh kita masih jauh dari kesempurnaan. Jujur, Pak Haji pulang dari Mekah, baru dapat peci putih. Bu Haji pulang dari Mekah, maaf, baru dapat abaya, dapat belanja di hotel di Madinah. Pak Haji, Bu Haji merasakan nangis, sholat, sedih waktu di Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah. Baru melihat Ka'bah saja udah nangis kita.
Sholat jamaah haji Indonesia pada nangis. Di mana? Di Mekah. Karena di depan ada masjid, ada apa? Ada Ka'bah Baitullah. Begitu pulang ke Mekarsari. Pak Haji, Bu Haji, ini Mekarsari. Sholat nah henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu, Ji? Terus beak di Mekah. Baca salawat di depan makam Rasulullah Madinah Al-Munawwarah waktu ziarah. Masuk ke raudhah, di depan kita ada makam Rasulullah, baru ngucapin kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Banjir air mata, merasa malu di depan ada manusia yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah. Begitu pulang ke Mekarsari, Pak Haji, Bu Haji, baca salawat, untuk nangis deui. Kemana air matamu, Ji? Saat terus beak di Madinah. Jujur-jujur tanyain yang udah berangkat, mau haji, mau umroh. Terasa sedihnya kita melihat kah? Karena malu sama Allah, kita pendosa, betul gak? Kemarin saya baru pulang umroh, hampir 200 jemaah ikut berjamaah sama saya umroh bareng-bareng. Begitu nyampe Masjidil Haram, di halaman Masjidil Haram dibagi 5 karom, di absen per karom, takut ada jemaah ketinggalan. Udah komplit nih, kakek-kakek di samping saya nangis gak berhenti-berhenti, ambil berdiri di depan Masjidil Haram. Kenapa? Kakinya keinjok. Gos-gos mari dendam sia ka aing teh. Aki-aki cerik bae digigirin. Kunaon bah, cerik bae? Loba dosa. Dia sadar waktu mudanya banyak dosa. Bah, saya juga banyak dosa, bah. Kan mau tobat ini, mau bersih-bersih di Mekah. Bah, haji. Bah, Masjid Haramnya mana? Iyo hareup. Manehna mah kakarak disangka hotel. Masjid Haram teh iyo ngagoak ngencengan. Hanya kali bejaan. Jadi ngaganggu ai. Geus repeh. Siap-siap urang rekap rek asup ke Masjid Haram. Ayo jemaah ikuti talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Masuk babus salam menuju haram. Lurus menuju Ka'bah di dalam Masjidil Haram. Ikuti doanya jemaah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Masuk begitu dalam Masjidil Haram. Mata langsung berhadapan dengan Ka'bah. Yang tadinya nangis dari luar masuk ke Masjidil Haram, begitu mata melihat di depan ada Ka'bah Baitullah, hampir sama kompak berhenti itu nangis. Kalau saya tanya itu jawabannya mirip semua. Bu, Pak, dari luar tadi masuk ke masjid nangis terus, tapi begitu di dalam Masjidil Haram lihat Ka'bah di depan mata kita, kok Bapak Ibu jadi berhenti nangis? Apa sih sebabnya? Jawabannya hampir mirip. Gak ada yang pantas disombongkan. Naon cenah? Eueuh nu pantas disombong. Atuh rek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah. Jabatan gak bisa disombongin. Jenderal bintang 4 aja gak dipake tuh bintang. Laki-laki semuanya seragam sama ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Ihram dua helai kain putih atas bawah. Telanjang kal mayit, seperti mayit dibungkus kain kafan. Jabatan gak dibawa-bawa. Harta mau disombongin. Maaf, main ke Mekah. Banyak orang yang lebih kaya. Masya Allah, harga mobil keluaran 2024 Lexus 1,2 miliar. Orang Mekah beli. Ternyata dipakai ngakut kambing. Yang nyekek angka supirnya. Coba dibikin kain ke mobil mewah yang wadah kardus.
Nah kita udah sombong. Baru punya apaan satu aja gak mau nanya sama tetangga. Jangan sombong, betul? Masyarakat sekampung aja tahu tuh mobil 5 tahunan. Kadenge kena belok, nah rem meni jejeritan. Kredit, beda. Ula sombong. Menyombongin apa? Ganteng. Wis, merasa diri paling ganteng. Main ke Mekah jadi jelek. Di Mekah banyak yang lebih ganteng. Saudi pada tinggi, Libanon pada putih, Turki pada mancung. Tak kayak lamun lempang hareupeun hotel di Mekah teu pede aing. Ah, teu hareupeun aing Saudi jangkung aing pendek. Libanon bodas aing geuneuk. Turki mancung aing pesek. Aing mundur bae ke belakang sorangan. Ah, sok ganteng ti hareula bae. Syukuran bae ya Allah, nuhun abdi bisa ka dieu deui. Alhamdulillah nikmat. Geus disyukuran hate kaubaran. Burudul titukangen rombongan jemaah Afrika negro nyelap aing gabung ka dihinya, nah aing juara jadi aing panghurungna. Ulasom menyombongin apa? Kecantikan. Ayo main ke Mekah jadi jelek, banyak yang lebih cantik. Libanon tuh bening, Pakistan tuh mancung-mancung. Takuring lamun lebang hareupeun hotel di Mekah. Eureun-eureun bujur dicubitan bae ku pamajikan. Mata. Kunaon jeneng geus nyubitan bae nyeri. Molotot bae. Atuh aing peureum nu geulis katabrak. Pemajikan sewot dikitukeun tabrak bujur ontak. Astagfirullah. Cemburuan, Pak. Istri saya itu cemburuan. Ya tandanya cinta. Ya iyalah. Eta cinta kumaha aing liarna unggal peuting. Ya balik setor gede bae. Asal balik aing ngaji jam 2. Kanto imah geus buka. Pemajikan geus ngejegak na panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng udah bangun. Ya udahlah suara mobil kedengaran. Oh. Mana ulti Pak Arifin. Kodok wae buru-buru. Tah. Pas. Wis ngitung amplop, laju molor bae. Oh, aing ditinggalkeun na panto. Tidinya kanyahuan, Pak, hei, lamun hayang dipikatnya ku pamajikan, si horeng eta koncina, kumaha doa. Leungeun kieu mah doa. Ternyata lain pamajikan aing nu matre, sia. Di mana-mana kieu mah duit mah kieu, teu gaul sia. Mun kieu kudu dilatih heula. Ibu-ibu melotot, ulah munafik, si Asep. Ieu mah dunya. Dunya mah teu jauh ti biaya, teu jauh ti duit. Kiai ge moal boga majelis, moal ge boga santren, lamun syariat teu boga duit yang ngabangunna. Bener. Moal boga masjid, kiai, lamun syariat teu boga duit yang ngabangunna. Bener. Muslimat wajib nutupan aurat, kerudung busana muslimah lain menang nyieun sorangan, batur nu nyieun dipake ku ibu halal sabab dibeli heula make. Dunia ieu mah doa butuh duit buat bekal ibadah. Makana ka kiai, ka ustad ulah mitnah bae. Ustadna matre. Kiai na matre. Hei. Loba ayana nu nitipkeun santri ka kiai, ai jang mayar pendidikan umum ratusan ribu jutaan wani mayar, tapi jang udunan infak ka pasantren hese malalayarna. Dengek ku sia tah. Aya nu kitu. Tadi nyebutkeun saha kiai na. Bener teu?
Mual maju pendidikan agama, lemun umat Islam, orang tua umat Islam, santrina dengan bantu karena perjuangan para ulama, para kiai. Anaknya datang, mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar. Terlalu lupa mikir, mah kursus bahasa Inggris mah 500.000 mah bayar. Mah tapa kiai 50.000 per bulan infak di majelis, becakkan ke kiai, siapa engket disekaliguskan satahunan. Lebih kante na eta. Matak babaturan yang di Cikampek kiai menikuru kesedotan ikhlas. Wal maju-maju pendidikan Islam lah begitu carana, bener deh. Nono untuk kudu ikhlas kiai, kiai no matre. Masya Allah, listrik di majelis kudu dibay. Make atu bantuan ku santri mayarna orang tuana hideung. Ima kiai geus mere ilmu ka anak urang. Anak kiai sorangan kudu mayar listrik. Sekalian perkosa geus ya. Bantu, bener teh. Bantu perjuanganana, betul. Yo 50.000 loba leuwihna. Atuh leuwihna jang jajan keluargana. Da kiai nanti digaji ku negara. Digaji teh kiai ku negara. Eueuh drap aturan hukum DPR bahwa gaji kiai per bulan 10.000. Nah, pernah ada ribuan kiai demo ke Jakarta nuntut yang digaji. Tong ngomong ikhlas ka kiai, teu digaji ku negara, tetap ngajalankeun tugas. Naon tugasna? Ngabangun jiwa rakyat Indonesia. Bangunlah. Kan jiwa heula memeh fisik, memeh badan. Bener teu? Meskipun jalan pada bagus, gedung-gedung bagus dibangun di Indonesia, lamun jiwa nu ngabangunna teu dididik ku kaimanan, hati-hati, duit rakyat di Indonesia triliunan laleungit. Dikorupsi terus. Gara-gara naon? Jiwana eueuh imanan. Hati-hati, wageru teuleup Supratman nyiptakeun lagu Indonesia Raya, kunaon diheulakeun ngabangun jiwa heula, imanna heula. Supaya makmur Indonesia. Leres? Supaya deuna ridona Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Nyelobakeun leuwihna kiai cenah kiai udunan eta budak santri 50.000 per bulan. Wajar loba leuwihna kiai pan kiaina loba anakna. Nya masih kana aya leuwihna kiaina ahli hisab. Udud. Sahibul asbaq. CS asbaq. Sabab kiai dalilna kuat. La ududa illa ma'a ududin. Sempurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud. Dalil kedua, summal ngopi ba'da dahari aula wal qahin wa syamsu in barisila. Eta dalil soeh. Dalil soeh, soeh. Makanya doakeun kiaina sini mudahkeun rezekina ku. Ya kana eueuh nu gratis eueuh di Indonesia eueuh. Bener teu? Nepi ka ngajeun heujeun di WC umum mayar. Berapa di Ciasem? Masih 2.000. Cikampek Karawang masih 2.000. Sama, kita pertahankan. Jangan sampai terjadi ada kenaikan harga ngising. Silahkan presiden berganti, para pejabat berganti, tapi harga ngising tetap 2.000. Mun aya kenaikan harga ngising, demo aing ka Jakarta. Turunkan harga gasing. Oh, viral eta demo. Tapi ibu-ibu di dieu merilu nya demo na milu. Marawa baligo gambar tai. Ih, najis teh. Pernah aing teu mayar di terminal Subang. Mun era aing digerewekeun ku jaga WC. Haji pelit, astagfirullah. Enon kan, bayar ji main indit bae. Atuh penteu nya aya Akang di dinya. Kabaraha 2.000 ji, tah 5.000 guru kembalian. Wareceh ji, aing sing deui. Oh, daripada lapor duit aing, mending asup deui ka jero. Aing ngadon ngahuleng di jero. Begitu kaluar, nyesa 1.000. Lumayan 1.000 oge, wareceh ji, kana hitutkeun pret sakalian. Bebeakan aing di WC 5.000. Lain nyengir mikir heh.
Yang urusan ilmu umum dek mayar ratusan ribu jutaan, tapi yang agama pe akhiratin di pesantren di majlis susah malah layar nak karoret. Eta masalah nama dunia bin duit, gua maafin duit sakit. Dunia bin duit gusit. Dunia bin fulus, maafin fulus mampus. Dunia bin fulus lulus. Tau ibu, lamun rumah tangga salah kita buka duit, nikmat wa. Sadar sih. Salah kita gawe duit ewe, menagih ngabring. Ngadengi harga, nara naik. Kan bibir pemajikan milu naik. Manyun we, kasalah. Bener? Iya mah dunia, betul gak? Betul? Doa butuh, duit butuh. Yang bekel iba santena orang lancar boga rizki bisa ngabantu, bisa menyantun yatim, ngabantu fakir miskin, jadi ibadah sampeureun dipoe kiam ya. Namun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh, lantas apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Jawabannya cuma satu, yang membuat kita mulia umat Islam di hadapan Allah gara-gara ada syafaahnya Nabi Muhammad. Yang membuat kita mulia di hadapan Allah gara-gara umat Islam dapat cintanya Nabi Muhammad, syafaatul uzma'nya Nabi Muhammad nanti di hari mahsyar, ketika di padang mahsyar manusia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan repot semua, pada lari ke sana kemari cari syafaah, cari pertolongan. Ring sakabeh jalma datang ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam. Aya naon kadari? Minta syafaah Nabi Adam. Kumaha jawaban Nabi Adam? Hampura. Kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah. Alasana izin. Izin ku naon Nabi Adam? Kaula izin ku Allah. Sebab kau lah pernah nyin kekhilafan. Sehingga kau lah diturunkan di surga ke dunia. Kau lah tobat ratusan tahun. Sampai kau lah sujud di luhuran batu. Sujud kau lah beri cerik. Beri tetap teureun maca doa istighfar. Sebagian ulama menjelaskan doa yang dibaca oleh Nabi Adam ketika tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca terus ku Nabi Adam, bari sujud, bari nangis sabar tahun eta sujudna Nabi Adam 100 tahun. Sujudnya Nabi Adam 100 tahun sambil nangis. Malu sama Allah. Ulah minta syafaah ka kaula sabab kaula pernah nyeun ka khilaf. Mending datangan bae tu Nabi Nuh ngabring ka hareupan Nabi Nuh. Jawaban sama. Cek Nabi Nuh hampura. Kaula kita bisa nyafaatan anjeun sabab kalau geisin ku Allah. Isin ku naon Nabi Nuh? Kaula isin ku Allah. Dibere hirup ratusan tahun hirup di dunia, kaula dakwah sampai ratusan tahun. Lain dulur, lain baraya, mari lu iman, mari lu Islam, narima kana dakwah kaula, tapi ternyata anak kaula anu ngalawan. Kan'an. Kaula nu dakwahna, tapi anak kaula nu nangtanganna. Teu narima kana Islam. Isin kaula ku Allah. Menindatangan tu Nabi Ibrahim, ngabring ka Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim sama, aku juga malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Ibrahim? Aku pernah gak jujur waktu di dunia. Gak jujur gimana? Ayahku tukang bikin patung-patung sesembahan. Malam-malam itu patung yang kecil aku hancurkan dengan kampak. Aku sisakan patung yang gede yang satu. Kampaknya aku gantungkan di tangan itu patung yang besar. Pagi-pagi ayahku marah. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Di situ aku gak jujur. Ayah, yang menghancurkan patung-patung kecil itu patung yang besar, kampaknya masih di tangannya. Pernah gak bohong? Malu sama Allah. Mending datangin Nabi Musa. Nabi Musa jawab sama, jangan minta syafaat kepada aku. Aku malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Musa? Waktu hidup di dunia aku pernah berbuat kekhilafan.
Kehilapan apa? Membunuh. Membunuh siapa? Utusan Fir'aun. Namanya si Kibti, aku bunuh. Aku malu sama Allah. Mending datengin aja Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa sama. Maaf, aku juga gak bisa ngasih syafaat. Kenapa Nabi Isa? Aku malu sama Allah. Malu kenapa? Waktu aku di dunia, ada sebagian orang menganggap aku sebagai anak Allah. Aku malu sama Allah. Lantas kami kemana minta syafaat? Nabi Isa berdiri, nunjukin. Tuh, datengin. Ada orang yang lagi sujud lama banget, belum bangun-bangun. Siapa itu Nabi Musa? Nabi Isa? Dia adalah manusia satu-satunya yang paling dimuliakan dan dicintai Allah. Nabi dan Rasul terakhir selama hidupnya belum pernah berbohong, jujur baik. Dan pernah maksiat sebab dijaga diraksaku Allah. Saeta Nabi Isa, beliau adalah Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lalu Rasul sedang sujud dibangunkan oleh Allah. Irfa ra'sak, bangun, angkat wajahmu. Rasul pun bangun, mengangkat wajahnya lalu minta sama Allah, "Ya Rabbi, izinkan aku untuk membalas cinta umatku dengan syafaatku." Bagaimana kata Allah? Isha, ayo kasih syafaat. Maka Rasul berdiri di mahsar, memanggil-manggil umatnya. Ummati, ummati, ummati. Saya yakin wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini, yang jauh-jauh pada datang di sini, niatnya cuma cinta Allah, cinta Rasulullah, insya Allah. Ini wajah yang hadir pada malam hari ini nanti ada di depan Rasulullah SAW. Cinta kita mudah-mudahan dibalas Rasulullah. Karena cinta yang paling sejati adalah cinta yang terbalas. Hidup ini terasa indah apabila kita cinta seseorang. Seseorang yang mencintai kita membalas cinta kita. I love you. You love me. Hasilnya yap milu. Memilu baik. Ayang memilu jeng Nabi enggak ayang. Ayang deh. Mudah-mudahan lengkah ibu bapak KB santri capek lempang diganti ku cinta Rasulullah. Bener cinta Rasulullah? Apa itu cinta? What is the meaning of love? Sapoe anggap alkeneta. Ada tiga pendapat. Yang pertama kata anak muda. Tanya anak muda. Hei anak muda, apa itu cinta? Dijawab sama anak muda. Cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel. Ngobrol di belakang rumah, di kebun. Areupeun teh entok, teh embek, dikotok, teh ambe bau tai. Indah saja. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Itu namanya cinta butai. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, "Ma, apa itu cinta?" Dijawab ku emak orang, "Cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kisah kasih." Yang ketiga, cinta komentar santri. Tanya santri, "Hei santri, apa itu cinta?" Dijawab sama santri, "Cinta adalah syai'un la yuro wa la yumassu walakin yuhassu." Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ini. Ya kan lamun teh cinta ka Allah, teh cinta ka Nabi, ibu mal kadarieu moal. Da cek nafsu mah mending diimah ieu teh. Bener teh? Memeh berangkat di perang dina hate nafsu jeung cinta. Nafsu dikendalikeun ku setan. Cinta ku iman. Cek nafsu ka mana? Cinta ka jawab ngaji. Cek cinta acek nafsu capek sakalek bakal gawe. Mending reureuh bae diimah. Cinta ngajawab geun bae capek oke. Okay. Bari ngaji, bari rere. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalakan deui,
jalannya poek, gelap. Cinta gak jawab, ayah matre. Ayah senter. Nafsu ngehalangan deh. Ih, sinetron, rame ayah. Cinta gak jawab, sinetron, isukan ayah deh. Tapi jeng bulu dan jantan tuh, aing panggil jeng tahun hari. Mempeng ayah umur, aing tetap arek ngaji ayah. Hebat tetap cinta. Tapsu nafsu ngehalangan deh. Ih, lapar, lapar. Mending cicing di imah, lapar tinggal ke dapur. Cinta gak jawab, genbay lapar oke. Okay. Jawab aing gak denge, panitia ngejo. Ngejo. Nafsu ngehalangan deh. Tunduh, tunduh. Mending sare di imah. Cinta gak jawab, genbay tunduh oke. Okay. Bari ngaji, bari sare. Sebab cek kiai, jelema anu sare di pengajian tetap menang ganjaran. Dina jadi saksi di kiamah, sare na oge jadi ganjaran. Sebab malaikat ngumpulkan dahdirna. Eh ya yang udah tidur-tidur aja lanjutin gak apa-apa. Teruskan bae, sare teruskan. Tenan naon. Kuring maresep lamun kuring ceraman nu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teka nyawan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Awas Kyai Iskandar jangan tidur ya. Trauma aing pernah terjadi. Aing ceramah 2 jam panitia sare atuh balik aing teu babawaan. Aduh ya Allah. Nu meunang teh jin. Nafsu kita kalahkan, betul gak? Cinta orang sing dibalas, amin. Makanya pantas ada ungkapan bahwa cinta adalah anugerah. Cuma untuk membuktikan cinta sejati pasti ada tantangan, ujian, cobaan, betul gak? Kalau kita mampu melewatinya insya Allah, kita akan mengerti arti sebuah kehidupan. Au kama qala dulu sumbang bi kaseti. Cinta itu anugerah. Ini bisa lihat. Maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya rintangan pasti datang meng cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat nanti. Terima kasih. Terima saweran. Saminggu aing ngapalkeun eta. Jadi kaancur kaset tadi bulak balik ku aing. Mudah-mudahan cinta orang dibalas ku Rasulullah sallallahu alaihi. Disitulah kita bisa melihat wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajahnya Nabi Muhammad yang penuh dengan cahaya. Kenapa? Karena ada satu riwayat lupa. Ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabat, sahabat nanya, akhbirna an nafsika ya Rasulullah. Tolonglah ceritakan kepada kami ya Rasulullah tentang kejadian kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul jawab, hey sahabat, aku dengar dari ummiku Aminah. Bagaimana ya Rasulullah? Kata ummi Aminah. Kata ummi Aminah, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Umiku menceritakan ketika aku dilahirkan malam Senin, Mekah yang gelap gulita menjadi terang benderang. Dari wajahku keluar cahaya, bahkan cahaya itu tembus
sampai ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Subhan. Enggak ada lagi yang lahir seperti itu, betul enggak? Lahir peting ngadadak caang sekampung, aya deui mah lo gitu. Bahkan ke penjuru dunia Rasulullah cahayanya, sampai ke Persia. Can aya di urang kejadian gitu di Cikampek meuli Karawang tatangga aing Ce Ijah. Ngalahirkeun tika peuting keur caang listrik pas pareum. Kebalik kata maminan nur ilat dulumat. Tina caang jadi poet. Bidan geus kolot, bidan senior. Sirah orokes nongtot rek bijil. Salaki Ce Ijah gigireun bidan ngebantuan. Begitu para listrik poek atau bindan lupur rampal dengan yang hulu orok dah poek ngarampak kaki gir teing ayah salah Ce Ijah. Akhirnya apa yang terjadi? Bidan ngegoak punon ya hulu orok jadi ngelitikan Ce Ijah ngegoak salah Ce Ijah calangap. Cek salah kecei jabu bidan nih geli. Ya malin orok lain. Nah nanti jang yo ulu kobra. Eh aja lain yang ngir mikir sih heh. Hei anu baru ga anak perawan heh. Beja kentah kasih Leni si Nopi si Susi si Sri si Rili si Neneng bejaan. Si Irma bejaan si Rina bejaan. Cek salah sebu barok ya. Yeah. Budak perawan ulah ulin peting-peting teuing enak kobra liarna tengah peting sekali matuk bengkak nalila lain nyengir mikir heh boga anak perawan anu apel malam minggu ngejingjing martabak endog nyogok ka indungna. Aduh, jang, mani bager, iya nyaho pengertian. Karena semak ya martabak endog. Ibu mah tadi si Neng ngawai, dap mah ya martabak endog. Ya abdi milarian heula mah, tadi ayah di jalan. Di nuhun, yak nuhun. Calon mantu teladan. Mak, si Neng yang dibaulin heulanya petingi, atuh hegbae. Dibebaskan. Akhirnya apa yang terjadi? Indungna jongjon diimah nyikat martabak endog. Anak perawana di poe keur di nokan. Lain jeung aing teh cece eta bieu. Perawan kudu eling ieu jaman Gusti guling. Bukti ayeuna loba maling maling sela-sela. Samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di jaman kiwari loba maling liang liang celi model jalma akhir jaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ujing-ujingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Lamun geus terjadi kitu indung wirang bapak tetangga kiai kabagean warirang. Naon warirang? Bau. Satu makan nangka semua kena getahnya. Lamun dihiji imah aya nu jinah teu diusir teu digerebeg. Hati-hati. 40 suhunan ka kulon, ka wetan, ka kaler, kidul kabeh kabagean dosa. Masing-masing kiai kami doraka ge moal ngarugikeun batur iya cek sate ngarugikeun batur datang mah teguran bencana ti Allah kabeh rugi can pernah aya banjir musyawarah bener sugan cek banjir belok imah kiai liwat belewat teu bisa imah ustad ge leungit untung ustad da selamat naik tangkal kelapa pake kolor da sarungna kebawa banjir. Untung kolor page. Coba lamun jeung kolorna ka bawah. Rek ibeur ka mana eta manuk? Lain nyengir mikir sia. Dia dielingan ku kiai ngelawan bae. Masing-masing kiai ngeunah we ngajak masing-masing.
terus nu tebutuh mae ku kiai. Bener teu? Anu paeh mah anggota keluarga na kiai, ustad nu diteangan. Bener teu? Sok calamun ustad dan dendam. Enan ka ceuri ka kedieu. Bapak maot masing-masing. Kejem eta ustad. Dendam, dendam. Lamun geus masing-masing eh ku ngamandian eueuh nu bisa ngamandian. Leuhung mun anakna kaya. Hus, daripada bangke bapak bau oh nggak mandi ya, tekin kena mobil mana steam mayit di steam sekalian sese hulu na sese cok-cok make rinso. Aduh, aduh, butuh tak kiai, butuh tak butuh setiap, tapi si maat cok baik kiai dianggap weset kau weset yang ngadon kur ngahujun bae karasa mules sekarang saya kawesek kaki aja gitu loh baju lemah enak ya ayah pengambut itu ngadada karak wawuh datang bener terus hasil weh wawuh datang dong ayah jelema gitu mitnas ya Allah, ya Allah. Makanya ayah pengajian seperti kia benteng sebenarnya manusia bala'un illa bitunub wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Diturunkan musibah kusabab anu ngondang. Sanu ngondang na jelema nu jongjon nyarieun dosa. Tapi ku Allah dieureunkeun musibah. Naon sababna? Sabab di eta dunia geus loba jelema nu tobat ka Gusti. Makana lengkah ibu bapa kabeh para pemuda para santri sing jadi lengkah taubat. Daerah urang, kampung urang, desa urang dijaga diraksa ku Allah, dijauhkeun tina balahi. Anggota keluarga orang diselamatkan dunia akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Hayang teu menang syafahna Nabi. Nikmat airi payunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dina hiji pembicaraan Rasulullah, Nabi bita ka para sahabat. Eh sahabat, aya jalma anu paling dipikasono ku kaula. Saha Gusti umat kaula? Sahabat nanya. Ari abdi lain umat anjeun ya Rasulullah. Sa Rasulullah la bal antum ashabi. Anjeun mah spesial, anjeun mah sahabat kaula. Anu geus mana sahabat ieu dua golongan sahabat Rasulullah geus dijanjian ku Allah bakal jadi tetangganya Rasulullah di surga Allah. Mana sahabat dua golongan sahabat mulia Rasulullah? Ansor wal Muhajirin. Geus dijanjian ku Allah jadi tetangganya Rasulullah di surga na Allah. Sahabat naros, Ibnu Muwaihibah yang ngaranna sahabat. Gusti, lantas yang kau maksud umat yang mana yang paling kau cintai? Rasul jawab, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minu nabi walam yaroni. Satu kaum yang akan datang nanti terakhir setelah aku tiada. Mereka belum pernah melihat wajahku, mereka belum pernah mendengar suaraku, mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka sangat mencintai aku. Ternyata orang nu dimaksud ku Rasulullah SAW. Can pernah orang ketemu Rasulullah, leres teh. Tapi coba-coba lamun aya jelema oknum jelema ngahina ka Rasulullah, pasti hate orang bangkit, iman orang bangkit, amarah orang bangkit, bener? Sabab aya iman, aya cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ibnu Muwaihibah nanya deui, Gusti, abdi bisa ketemu jeung umat Gusti anu spesial eta? Bisa. Di mana? Ya di Pai Mahsyar. Aya ciri-ciri na Gusti bisi papahili jeung umat tu sejen. Ih, khusus aya. Mana? Yang pertama tahlil Qur'an. Jelema anu sok ngadawamkeun maca Qur'an, pasehat maca Qur'an, sok resep tadarus maca Qur'an. Urang osok tadarus diimahin. Ramadannya. Ramadan kedua poe. Katilu poe na eta Quran nilep deui bae. Alhamdulillah asep Ramadan tahun kamari alhamdulillah. Mak mati 30 juz alhamdulillah. Hakam. Adina teu katinggal deui ceuk adina. Ah eceu oge asep alhamdulillah. Ramadan kamari mah khatam Quran juz 30. Lanjeuk na 30 juz adina. Jujirup. Sarua apa beda? Sarua Quran keneh ngan beda jumlah. Ai 30 juz mah sahataman Quran, ai 30 juz 30 mah tuturutan.
amma yatasaalun nepi ka surat An-Nas. Tapi lumayan masih kena daek mat daripada nuntut sama sekali. Benar? Hasilna ye, awas acara ngaji. Bari haflah Quran ongko, ye jadi contoh jang urang, ngelingan ka urang ye pesantren teh. Ulah di pareuman bacaan Quran sabab malaikat rahmat resep datang ke hiji imah, nu mana eta imah dieusian ku jalma-jalma anu resep tadarus Quran. Siap, siap, siap. Insyaallah anak urang sing jadi ahlul Quran, amin. Bisa nyafaatan ka indung bapa nang, amin. Bagja Bu, anak urang masantren pasiat maca Quran demengan didik kiai. Ketika bapa nang kakakan sakratul maut nikmat boga budak maca Quran gigireun bapa na tadarus. Sok geura aya. Budak tilu masantren dididik ku kiai bisa maca Quran, bapana sakratul maut indungna nelepon, ja balik bapa sakarat rek maut. Anak nanti tiluan datang, adina tihla datang, terus wudu, nyokot Quran diu, kikirin bapak nanu kersakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokan nadi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak nuka dua lanjekna, terus wudu, nyokot Quran diu, kikirin adina muka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Datang anak-anak panggede nanu cikal di pasantren, terus wudu, diuk gigiran sirah bapak nanu kersakarat, diangkat sirah bapak nanu dilahun, ditalkinan ku anakna. Pak, jaga kuat iman tak, baca ia tuturkan ucapan abdi pak, la ilaha illallah. Bapak nambilu nuturkan, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Plus bapak nama maut. Nikmat. Ninggalkan dunia. Ditalkinan ku anak-anak soleh. Diantarkan make kalimat-kalimat toyibah. Hayang gitu tuh. Hayang gitu tuh. Geus bari sama cakuran anak urang. Ini jadi cicing lolobana itu. Geus bari saeun maca Quran can anak urang. Saanu ngadidik. Ngenuhunkeun teu ka Ustaz. Nikmat boga anak bisa maca Qur'an. Tapi cilaka rugi indung bapa rek maot digulung-digulung ku anak-anakna anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh, make to. Naon toleh? Bangkar warah. Belegung. Bapa nak keur sakarat engkak-engkakan anak nu leutik nu bungsu. Balik di mana-mana geus ulin jeung babaturanna kokoloyongan. Bapa mah action. Bapa na sakarat disebut action. Soreng anak na eta geus ngoplos. Rating deng dioplos jeung tai kebo. Anak luka dua datang awewe. Lain maca Quran bapa na sakarat. Gulung bari cecuri koko akan hampuran nyai paloba dosa nyebut atuh panyebut bapana makin pusing aing nyebut naon kersakarat piraku kersakarat but but tolol ya budak datang anak anu pertama lalaki cikal gogoliran, gogoakan, lain eling, lain maca Quran. Hehehe, hampura apa, can ngabungahkan bapak. Hehehe, bebaskan pak hampura. Istong loba pikiran pak. Kenbae sawah maku aa, kebon ku aa, warung, mobil, motor, imah, kabeh ku aa. Bapana teu jadi pae. Bapana kadadak cageur. Kersakar. Mureja tudang bapana. Bari molotot alal si aja. Aing can pae geus ngarampok. Ih, amit-amit naudzubillah min zalik subhanallah. Anak urang masih bisa roleh-saroleha. Amin. Ya Allah ya Rabbal
alamin. Nuka dua, mana ciri da umat anu bakal menang syafaat Rasulullah SAW? Nuka dua, al-aquli walidayi. Nuka dua, birrul walidain. Jelema anu bakal menang syafaat Nabi, ciri nuka dua. Jelema umat Rasulullah akhir zaman anu rajin nyeun kahadean ka indung bapa. Naon cenah? Tegasna budak nu saleh rajin nyeun kahadean ka indung bapa. Ya penting ya ku jaman-jaman akhir ayeuna ngabogaan budak saroleh, bener teu? Sabab geus loba kebejakeun di mana-mana, loba indung bapa ngarahu hate, cape hate nyang hareupan kalakuan anak-anakna. Nepi ka loba kebejakeun jaman ayeuna, kolot geus mulai nyeri hate ku anak-anakna. Terus loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Ieu kalakuan beda ayeuna jeung baheula. Budak baheula mah karek ngadenge sora indung bapa ngadeg-deg sieun. Bapana ngadehem, ahem, cicing budak baheula mah teu wani ngalawan. Sok budak ayeuna deheman ku bapana. Ahem, molotot budak ayeuna. Tibalik bapana nu sieun. Aya naon, Pa? Aya naon? Jeung bapana, aan teu jang teu jang jang teu teu. Tingali akhlak ayeuna. Nu disebut zaman era goblogisasi ayeuna. Lain era globalisasi, lain era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, loba budak ke segara roblog ke inu bapa, loba inu bapa nyari hati ku budak. Bahwa mereka liwatan inu bapa, pantok ke imah orang rek asup inu bapa ke ngobrol diuk. Tuwani liwat lamun tu bebeja. Bebeja hula. Ma, ba, geser diuk na, abdi rek ngaliwat, bisikat lupa. Anak orang gitu tengah liwatin. Jawab, sobah hayo. Indung jajalan dan pura-pura teneluk budak ini. Main seret mereka nyungsem pan ini. Bapak dah ngagoler di tengah imah di lengkahan. Ngajol kagok mincak beheng bapak nang. Anak juri juga. Nges nincak beheng bapak nang. Molotot lain menta ampura. Bokap sih. Bokap. Nyambung sia sungut dahar jeung pindang bijil bokap datang indungna inyokap datang ninina anyoket terojol akina ho nyakop ting eta bahasa jurig di mana eta loba kolot nyeri hate kuan maaf patus peringatan. Sok cenah jan umat akhir zaman rajin ibadah padu sunat teu katinggaleun tapi di akhirat moal menang syafaah ti Nabi. Sahabat nanya, gara-gara naon Gusti? Gara-gara umat kaula nu rajin ibadah di dunia, rajin nganyerikeun hate indung bapa, nepi ka maot teu menang rito indung bapa. Teu menang syafaah. Jelema nu nganyerikeun hate indung. Kok sampai ka berat eta ancamanana? Maaf. Sabab aya jasa indung bapa teu bisa dibayar ku anak. Betul. Terutama indung. Entong anakna salakina moal mampu mayar jasa pamajikan. Dengekeun laki-laki. Eh, bapak-bapak. Pura-pura teu ngadeng. Sakumaha beungharna salaki, kumpulkeun harta kekayaan suami yang mayar jasa pamajikan moal kabayar. Cicing, salah kisih aluak dia. Cuk saha asep. Rasulullah yang ngangkat derajat ibu, betul? Apa tiga tingkat di atas bapak-bapak? Ibu, kaulah wanita yang derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung ngendung lagi temun anaknya 20 yang bulak balik wae didinya menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu aduh kosidah ya bahwa malin kosidah lain numaina ibu-ibu ini alatnya baru ulur geledenon bahwa genjring, ketimpling.
zaman leutik aya sok lalajo baheula. Oh, nakola tebi engkom bi uun ce omah kecrek nabi itoh nu nyanyina teh bi ipa aya takolan jadul baheula mah eueuh variasi pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung kitu we teh mimiti nepi ka anggeus aya lagu teh jauh tiadana. Yadana, yadana, dan berdepak berada. Ingat aing kelala coba hula osok. Api rombongan kosida ti mekar sari pak berdepak berubah hula bitoh nyanyi. Bademinton ken lagu-lagu rolling setun. Etan ini nyohor lagi setun ujung-ujung nanti ya kadal haram atuh kadal maharam sih hilang genjring ketimpring datang rebana kasidah mulai ada variasi pukulan sampai dilombakan baheula aya festival kasidah kasidaria terus mana di nidaria almanar cerak jering 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 jing jing ting ting variasi pukulan ate crak jring 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 ting 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 tak ting 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 jring 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 ting ting tak ting 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 jring 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 ting ting tak tur tuk tak ting ting jring 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 ting 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 tak ting 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 jring 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 ting ting tak tur tuk tak ting ting saminggu aing eta latihan nepi ka muncrat aing nakol ye leungit terbana datang cerawis. Oh emak di dia mah geus kolotnya emak rawis budak santri di imah meuli alatna latihan unggal peuting nakol sadaek-daek mun ka deungeh ka mana-mana eueuh opak kadengana teh kitu eueuh opak emping ngecucur kadengana teh. Oh, aya jasa AWW teu bisa dibayar ku salaki, jasa indung teu bisa dibayar ku an. Mana Asep? Hiji jenjang menuju kehamilan normal ibu-ibu sabulan sekali pasti kedatangan semah. Hiji beureum. Leres ngabuang darah sabulan sekali bener teu? Naon bahasa agamana? Bahasa agamana? Head bahasa nasionalna, men bahasa Sundana kotoran atau empel baik usia kumbah pakai sikat kawat kotoran kareseban bahasa premana ayat bahasa premana ya non bahasa premana si brewok utah getih eta bahasa premana si brewok utah getih si botak jadi merana. Tulis bulurah tulis yang sambutan lumayan eta ibu-ibu pada tengah haji ya kunaon brewok utah getih. Direkam belurah. Direkam eta asistenna teh saha? Anaha. Atuh direkam bae neh. Yang sambutan. Judulna Brewok Utah Gede. Maaf, ya Bapak dengekeun. Hei lalaki. Ibu ketika men, ketika head, maaf. Aya sok nok sing nyeri badan, bener teu? Pegelinu sagala rupa kerasa cenah. Urang lalaki ngarasakeun teu? Hayang tarima bersih urang. Cek ibu-ibu, atuh teu adil nu men awewe lalaki henteu, justru adil. Naon sababna? Penanggulanganna gampang awewe mah.
ketika ibu men, ayah softtek ganjel men. Ibu men, ketika beli softtek lompat ke dapur, lap kompor jejel ke. Coba sia, lamun lalaki men, awas softtek nak. Mula laki men, aku dibuntel make sorban. Mula laki karariye lempang, bahaya etan gitu. So kayo, ayo kemana, ayo balik, apa, kacai. Ayo balik, oh, balik. Sok, kayo. Sok. Sari. Sok. Sari, ayo. Mun bisa makabe, ameh beres aja, ah. Gas tenan-tenan tenan. Isukan sekolah. Tunduk prek. Wasiah jujunan wasiah yang prek. Ya Allah ya Rabbana. Men karasa ibu Allah adil nu bere men ibu naon sababna eta kaadilanna ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun. 10 menit kaadan lohor ibu men. Begitu dur adan lohor ibu molor. Bablas nepi ka asar. Cek salakina dosa siate salat. Sorry kan. Men. Ngeunah eta jawaban. Bulan Ramadan salakina mah kokoloyongan lapar. Begitu asup kamar di kamar pamajikan ukur nyuatu buak-buak. Cek salakina kanyahuan siate puasa. Sorry kan. Men. Akang kepercaya dele. Yang barang bukti berarti lamun boga salah kita rasolat tara puasa Ramadan salaki ibu eker kumaha cara penanggulangan anak gampang softek urut ibu wawelkin kana sungut salaki sia tara salat tara puasa berarti men hakan softek aing hakan kitu kan bangers. Eh lalaki itu bisa diomongan karena ibadah tenurut, nah wawalan softek sungut. Dua, jasa ibu itu bisa dibayar, kusalaki naon, hamil, ker ngidam geripuh ibu bener, cenan ngidam nunyiram maaf, sok aneh-aneh kahayang. Megahayang krecek sendal jepit. Iya tanu nyiram. Yang kulu baut nah sarah rakti menyiram bernyiram gak seripu gak segede beteng nah makin ribu capek, emang itu capek atau beteng gede gitu, bener bu capeknya hebat perjuangan awel salapan bulan coba bapak, tong salapan bulan caminggu bay sok si ayah kelapa, 7 siki bengketkin karena beteng ke pasar, bawa ke sawah, bawa molor bawa gempor siapa. Bener gak? Hebatna ibu-ibu eta, Masya Allah. Sare guling gasahan tejongjon keur gede beuteung. Leumpang pan siga memoa drum band bae kana. Bener teu? Keur sare salakina mah kerek. Ibu mah guling gasahan keur gede beuteung salapan bulan hamil. Nyangegir bae pan pegel. Nangkuban sieun mejret. Nang karak bae curiga sieun anu tetrekelan deui. Da salakina terkenal juara satu dunia panjat pinang. Ya Allah, berat Pak, Pak berat. Moal bisa mayar, Pak. Jasa awewe hebat. Mana deui duit bisa dibayar ku salaki? Ngalahir taruhanna nyawa, Pak. Nu ngarasakeun pamajikan urang mah lalaki di luar. Pemajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeunkeun orok. Salakina mah nyotan jinggo bae di luar. Bari-beritan. Lanang wadon. Goblok teh. Pemajikan mah di kamar jeung bidan. Ceuk bidan, ieu salakina, ya bu bidan, sampeurkeun. Pemajikan geus eueuh tenaga, karak nyampeurkeun. Mah sabar mah ya, sabar. Ya ri.
Ayo mah keluarin kendi tenagana, hejenkeun hejenkeun. Ayo itu sirah budak yang tongtot. Nyeri kang, nyeri. Sama tenaga. Dibantuan ku akang ayo bareng-bareng. Ayo ngehejen bareng. Ame hayo tenaga baru ayo. 1, 2, 3 ayo. Ayo ayo mama ayo mah. Ayo mama ayo mah. Ayo mah ayo sayang ayo. Pansalaki nati heula ngajuru. Bidan kaget ieu orok bau naon. Goblok modal. Amit-amit najis. Lalaki lain nyengir, mikir sia. Sing karunya ka pamajikan. Tenang uun dibelaan ku aing. Biun ayah, kita si Uun di mana-mana, ayah baik. Si Ipah, si Lilis, si Oon, si Aci, si Remi. Jadi di abjan kabeh, baik. Mana deh jasa nuti bisa dibayar, kusalaki. Asi, air susu, wal bisa dibayar. Maaf, maaf. Bisa ngerepehkan anak di walpi induk. Indungna bapana kedahan na meja makan, orok diayun, pek ceri, dipangku ku bapana, lain repeh, budak malah jejeritan. Ku bapana mah dikekesek. Mulur memulur baik. Ganggu baik, kalau ternyata oke. Indung tedeka, kang kadeka, sok akang dahar baik, ken budak mah kuatu. Ku indung mah repeh. Adio bager, kasep, anak nambah. Iku makan ku bapak. Oh, bapak siapa galak jurik. Kita orok ngajawab. Oh. Repeh ku indung. Naon sababna? Remote kontrol orok aya di indung. Cukup ngaluarkeun jurus jang repehkeun orok. Naon jurusna? Kodok, burial, lolep. Repeh. Orok langsung calangkap. Hap. Repeh. Remote na aya di indung. Lalaki teu boga sia lalaki. Ih, bapak-bapak masuk nginjem. Peuting hayang sare tibra teu bisa ibu bener teh. Salaki mah ngorok. Ibu mah hudang nyaring tengah peuting orok hudang. Indung nu bertindak kaluar deui jurus. Kodok burial lolep. Cek indungna bari nyisuan aing sare deui. Karak 5 menit indungna hudang deui. Aya nu oa-oaan hiji deui. Gede sorana. Indungna pusing, ya orok gede-gede teuing. Di deuleuh ka tukang, masya Allah, orok ka jajaden. Nyengir wae siapa? Bisa mayar mah. Tapi sok sana jan ibu diangkat tilu tingkat derajat ke Rasulullah di atas bapak. Maaf. Di akhirat pasti normal boga iman mung ka neraka. Bener. Ibu hayang ka sementara kunci pantos surga pikeun istri ku Rasulullah dititipkeun aya dina leungeun salaki. Aya dina leungeun salaki kunci pantos surga awewe. Siti Khadijah naros, ya Rasulullah, cara nyuhunkeun kunci pantos surga kacaroke kumaha? Rasul ngajawab. Jawab turutan akhlak mulia anjeun geulis bejakeun. Lamun aya kaum wanita muslimat turutan akhlak mulia anjeun. Mumana Gusti? Hiji, sa Rasulullah. Pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa. Siti Khadijah pami ngobrol sang Rasulullah rendah suaranya, enggak berani melebihi suara-suara. Pamajikan urang gitu tuh, Pak. Jawab nu jujur, gitu tuh, Pak. Hiji aya syarat. Bikin neangan.
Nuka dua Gusti, nuka dua. Di mana mayunan caroge, senangkan caroge ku akhlak, tunduk, tungkul, tewanine tep wajah suami. Siti Khadijah mah rendah suarana, tunggul. Pamajikan orang gitu tuh pak. Dua, alasan kuat. Makanya maaf. Ya balik ngaji, tidak ngga tes ku bapak di imah ya, memesare. Mawa ilmu teh eta pamajikan ti dia. Nah ka dia aya naon sih hasil ngaji. Ceuk salakina. Ah. Hasil ngaji. Yes. Lain mah bapak teh memesare asa aya kopi lah teu capek. Pang sedupkeun kopi. Kumaha cik ibu? Oh. Kopi na rasa cinta apa rasa rindu? Cek salakina. Ah. Kopi na rasa sia. Ibu ka dapur seduh cai kopi korong asup gendap. Kit baik guys. Ulah-ulah. Ya Allah. Ieu mah bahasa jeung tingkah laku. Ngaji pangrajinna ngelehkeun bapak-bapak. Bari ilmu teu bawa. Mameh ngaji, balik ngaji, kitu keneh kalakuan teh. Nyai panjenengan keur kopi. Jieun, ku sorangan aing keur masak. Aya nu kitu. Pencekekeun juring. Duka tilu. Senangkan salaki sah Rasulullah hudandanan. Siti Khadijah sudah cantik alami tapi dandan lagi ketika mengadep Rasulullah. Sampai Rasul duduk betah dari pagi sampai sore. Masya Allah. Umar bin Khattab nanya suatu ketika, ya Rasulullah, aku melihat kau dengan Siti Khadijah begitu lama duduk, gak pernah minggat kemana-mana. Kenapa Rasulullah begitu betah? Rasul jawab, kenapa aku betah di samping Khadijah? Karena di sampingku tidak ada syurga. Aku tidak pernah bosan melihat wajahnya. Turutan ku siak. Osok dandan osok. Siapa ke pasar, ke undangan. Bebek belur, pabrik cet, paradina kena banget. Giliran molor, jeung salaki percis, nini pelet nyasar. Ke undangan. Nu meunang nama tukang ojek. Salakina ka bagian bukelek deui, bukelek deui. Buktikeun balik ngaji. Salaki balik jam 5 sore, pulang kerja, abis sholat asar ibu dandan, hasil ngaji. Anakna nonton mah undangan, sanu hajat. Madang dan ngejemput bapak. Bandara, bandara-bandara. Bapak siati sawah naik pesawat. Napanto hasil ngaji yang penting dicarekan bisa sebu barok buka jendela tunggu di dalam rumah ningali salaki balik gawe begitu datang katingali masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai pantu dibuka ibu action napanto tering salaki dong. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Buktinya bidadari menjemputku. Masya, Masya Allah. Ibu dikitukan disebut bidadari, nyengir deh, trik deh. Salakina ngaguak deh harapan panto. Cek salakina. Indahnya bulan, tak seindah wajahmu. Kuningnya emas tak sekuning lipen medok pas nyengil cangkang jengkol nyelap untung cangkang nak lamun tangkal naribuh itu jemaah lain masya Allah salah kita balik sono digawe meliputing-puting datang ke imah.
pemajukan geus molor teh heula. Dibuka pantok kamar, muringkak bulu punduk. Anu cepat na kasur. Buuk rewag-rewig tadi kutang pegat sebelah. Sebelah disambung make paniti. Salah kena jero kamar kadek-dek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maca ayat kursi. Ya Allah, sore-sore geus aya penampakan. Aya ditelek-telek geuning pamajikan. Keun bae goreng-goreng ke pamajikan aing. Wabruk ku salakina. Salakina gogoakan. Paniti nojos. Geus mah goreng bau nyiksa. Isi urang gitu teh, Pak. Sok dang dan yang hareupan bapak. Jawab. Jawab, Pak. Osok. Henteu. Tiga alasan kuat. Maksudnya tiga alasan kuat, bapak ngabiayaan pamajikan yang melimikan itu. Bener tuh, Bu. Kira aku ibu diwedak make. Sabab ku hayang mungahkeun salaki bedak beak tembok. Sedo eueuh ka dapur, juru panci dicoe. Lila-lila nungguan ngesangan. Lakina balik, meringkak, suka juri ngalember hidung. Mungkai kesang. Ya Allah. Tetep kunci nama ayat di salat. Sabab salat kita pemimpin. Namun yang buka rakyat soleh, pemimpin aku jadi contoh soleh. Sabab naon. Bapak anu bakal bertanggung jawab di hadapan Allah di sidang pengadilan Allah tentang pertanggungjawaban kanu jadi anak jeung pamajikan saling dukung makanan dan ibadah supaya selamat sadaya anak saroleh pamajikan soleha bapak lagi soleh. Bu didikan teu kudu jauh-jauh di imah lamun bapak indungna geus jadi contoh alus pikeun anakna. Kau mau beri tambahan eta pendidikan ilmu agama di pesantren, di majelis, yakin dia budak bakal nyafaatan ngangkat indung bapak na dunia akhirat jadi darajat na luhur. Itu tercukup ngandelkan di pesantren jeung kiai bae, usahakeun urang di keluarga indung bapak na mampu jadi contoh soleh ti heula. Terus komo ditambahan ku budak anu soleh menangan didik ulama kiai di pesantren bari ahlul Quran, hatam Quran, bahkan katalal Quran nyapaatan eta teh ngangkat derajat indung bapana di akhirat. Makana saya yakin insyaallah anak yang di madrasah, di majelis, di didik ku kiai di pesantren akan muncul empat kekuatan. Yang pertama kekuatan iman, yang kedua kekuatan ibadah, yang ketiga kekuatan ilmu agama, yang keempat kekuatan jihad mau berjuang di jalan Allah. Sakit kubaya mudah-mudahan ya manfaat ampura dina segala kekurangan. Tadi naik jam 9 kurang 10 menit dan jam 11 lewat saparapat, berarti 2 jam lebih saparapat. Sekarang sangat rei karena bujur-bujur. Doakan bayi sing sehat panjang umur insyaallah. Doana isukan gemas isukan wilayah Garut, leles Garut. Mungi enjing di Garut masih kena muludan sarua deh. Lumpat karena Jumadil awal lo bantu muludan kene, Jumadil akhir muludan kene. Berarti tanda cinta itu tidak ada batasnya, tidak terbatas dengan waktu. Cinta sejati kapanpun bisa dibuktikan. Mudah-mudahan urang kengeng syafaah na Kangjeng Nabi. Ayo urang ngadua aminan sesetengah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين أمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافر عبافه مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا غني حميد يا مبي يا معيد يا ودود أغننا بحلالك وحرمك وفضلك أم من سواك اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مجده منير
Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumati warzuqna min fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna min fahma bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.